Pendakwa Ustaz dari Sulaiman blak-blakan mengaku pernah diminta Ahmad Dhani untuk menikahkan siri putranya, Al-Ghazali, dan Alisa Dagais. Dijelaskan Ustaz Dery, suami Mulan Jamila itu sempat menyampaikan permintaan tersebut beberapa tahun lalu. Namun, sang Ustaz belum berani memberikan pernyataan soal benar atau tidaknya Al-Ghazali dan Alisa telah menikah siri. Sebab, dikatakan Ustaz Dery, bukan dirinya yang menikahkan pasangan tersebut. Cuman benar atau tidaknya mereka menikah siri aku nggak tahu, karena bukan saya yang menikahkan, ucap Ustaz Dery, dikutip dari YouTube Star Story pada Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Lebih lanjut, ia bahkan mengaku pernah akan menikahkan siri Al dan Alisa. Namun rencana itu tidak jadi terlaksana karena terkendala kesibukan. Dalam kesempatan itu, Ustaz Dery turut menceritakan momen saat Ahmad Dhani sempat memintanya untuk menikahkan siri putra pertamanya. Mas Dhani itu ngomong sama aku beberapa tahun lalu ya, Mas Dhani bilang, Ustaz deh yang ngurusin Al sama Alisa nikah, bebernya. Momen itu awalnya terjadi ketika sang Ustaz tengah menceritakan pernikahan siri anaknya kepada keluarga Ahmad Dhani di Puncak, Bogor setahun lalu. Ketika itu, dikatakan Ustaz Dery, Al terlihat bersemangat saat membicarakan soal pernikahan siri. Begitu pula, Alisa disebut ikut mendengar hingga sempat bertanya cara untuk menghadirkan ayahnya. Namun bagi Ustaz Dery, pertemuan itu hanya sebatas obrolan soal nikah siri saja.